Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi rahmat, diberi nikmat oleh Allah sehingga kita sudah selesai melaksanakan sahur dan juga sudah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Salam dan salam senantiasa pula kita doakan kepada Allah agar selalu melimpahkannya kepada yang kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, puasa dalam pengertian atau arti bahasanya adalah imsak, menahan. Jadi kalau dikatakan berpuasa itu artinya kita dalam kondisi menahan. Makanya puasa itu juga dimulai dengan imsak. Setelah sahur, sahur itu diakhiri dengan imsak. Walaupun setelah waktu imsak masih bisa makan dan minum, tapi jangan sampai lewat waktu subuh. Apa yang harus ditahan selama puasa itu? Imsak menahan. Apa yang harus ditahan? Ada dua yang harus ditahan. Yang pertama, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada dua hal. Yang pertama, membatalkan puasa atau hal-hal yang membatalkan puasa ini gampang ya Bapak Ibu. Makan, minum, merokok. Nah, ini bapak-bapak yang suka merokok, selama bulan puasa siang hari bisa menahan tidak merokok. 12 jam tidak merokok bisa. Kenapa? Karena memang begitu. Kalau tidak ditahan ya batal puasanya. Jadi gampang menahan dari hal-hal yang membatalkan itu gampang. Buktinya semua orang berpuasa pasti mampu menahan itu. Tidak ada yang berani coba-coba siang hari secara diam-diam makan atau minum sembunyi-sembunyi atau merokok sembunyi-sembunyi, itu tidak ada. Kenapa? Karena memang itu gampang melakukan itu. Dan itu bukti kalau kita puasa ya mampu menahan makan, mampu menahan minum, menahan tidak merokok yang bagi merokok, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Semua itu sifatnya lahiriah semua. Dan itu 100% bisa kita lakukan. Nah, itu puasa lahiriah seperti itu. Dan semua orang pasti bisa melakukannya. Sedangkan yang kedua, ini yang tidak segampang yang pertama. Yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sifatnya bukan lagi lahir, bukan lagi yang jasmani. Kalau tadi makan minum merokok itu jasmani, tetapi yang kedua ini bukan lagi jasmani, tetapi rohani. Ya, dari dalam diri kita sendiri, atau bisa dikatakan dari perasaan atau psikis. Jadi bukan lagi atau batin. Banyak sekali hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa yang kadang-kadang kita tidak tahu kalau itu sudah terjadi pada diri kita. Karena enggak nampak, enggak terlihat, tidak eksplisit. Dia tersembunyi, tidak terlihat, dan tidak disadari kadang-kadang. Apa contohnya? Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan ucapan yang menyakiti hati orang lain, atau berbunyi,
Itu kadang-kadang itu tidak sadar. Orang sudah terbiasa dalam kesehariannya itu bergunjing, sampai puasa pun terbawa-bawa. Kadang tidak sadar. Orang yang sudah terbiasa dalam kesehariannya suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang lain, kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain, dalam puasa itu kadang-kadang juga terbawa, karena kita tidak sadar itu muncul dalam keseharian kita. Nah, ini yang bisa membatalkan pahala puasa. Apalagi yang lebih ini lagi, memfitnah. Nah, ini sudah luar biasa itu. Bergunjing, memfitnah, nah itu sudah luar biasa. Perbuatan yang tidak terlihat, tapi akibatnya luar biasa. Ini hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau kita lihat dari dua perbedaan itu, yang pertama tadi itu terkait dengan diri kita sendiri. Makan, minum itu hubungan dengan diri kita sendiri dan juga dengan Allah. Kalau kita makan batal puasa, berarti batal puasa itu kewajiban kita kepada Allah. Jadi hal yang pertama itu hubungan dari diri kita sendiri dengan Allah, dan itu gampang juga urusannya. Kalau batal puasa berarti ganti nanti di hari lain, selesai urusan. Tetapi untuk yang kedua, yang tadi membatalkan pahala puasa, urusannya tidak gampang. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berdosa karena berhubungan dengan orang lain, sampai orang itu minta maaf kepada orang yang dia sakiti. Jadi kalau kita menyakiti hati orang lain, kita tidak cukup hanya minta ampun sama Allah. Harus didatangi orang itu, harus minta maaf sama orang itu. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain, apalagi berbunyi. Kalau kita minta maaf kepada Allah karena bergunjing, tidak akan dimaafkan oleh Allah, kecuali orang yang kita gunjingkan itu sudah dimaaf, sudah memberikan maaf kepada kita. Jadi persoalannya lebih rumit untuk hal yang kedua. Makanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu kali disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tadi lewat di depan rumah seorang dan aku mendengar tuan rumah atau ibu yang ada di dalam rumah itu sedang marah-marah kepada pembantunya atau sedang marah-marah kepada pelayannya. Apa kata Rasulullah? Panggil wanita itu ke sini," kata Rasulullah. Kemudian dipanggil oleh sahabat, "Wahai ibu, ibu dipanggil Nabi, dipanggil Rasulullah untuk menghadap beliau." Kemudian berangkatlah ibu tadi, sampai di hadapan Rasulullah, dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah gerangan saya baginda panggil ke sini?" Kemudian Nabi memerintahkan sahabatnya tadi, "Wahai sahabat, ambil sepiring kurma." Diambil oleh sahabat tadi sepiring kurma, ini siang hari. Kemudian, "Ya Rasulullah, ini kurmanya," dikasih kepada sama Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? "Wahai ibu, sekarang ibu makanlah kurma ini," kata Rasulullah. Si ibu tadi heran, "Ya Rasulullah, ini kan siang hari bulan puasa, saya puasa ya Rasulullah, kok saya disuruh makan?" Kata si ibu tadi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Wahai ibu, ibu sudah tidak puasa, puasa ibu sudah tidak ada gunanya lagi, lebih baik ibu makan saja." Kenapa Rasulullah? "Karena ibu sudah marah-marah kepada pelayan ibu, ibu sudah marah-marah kepada pembantu ibu, maka puasa ibu sudah tidak berguna, lebih baik makan saja," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu siyam illa al-bur wal maqas," kata Nabi.
sungguh banyak orang yang berpuasa, jumlahnya banyak sekali orang yang berpuasa, tapi puasa lahir yang pertama tadi, puasa lahir yang hanya mampu menahan makan dan minum, tetapi dia tidak mampu menahan hal yang membatalkan puasa. Sehingga kata Nabi, dia itu hanya menahan lapar dan haus. Ilal jawal atas, hanya menahan lapar dan haus. Karena itu mampu, 100% bisa tidak makan, tidak minum seharian mampu. Tapi kata Nabi, laisalah siap, tidak ada puasa padanya. Maksudnya tidak ada gunanya puasa lagi, karena pahalanya sudah nol. Kata Nabi, makan dulu, makan saja. Jadi begitu susahnya menahan hal yang membatalkan pahala puasa. Menahan yang membatalkan puasa bisa 100% tidak makan, tidak minum. Ini sudah puasa yang ke-13 ya Pak. Sampai hari ini kita mampu menahan tidak makan, tidak minum di siang hari. Tapi bisa koreksilah diri kita masing-masing, apakah sampai hari ini kita mampu menahan dari hal-hal yang tidak membatalkan pahala puasa, yang semuanya itu berkaitan dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat puasa ini, puasa itu adalah pembinaan kepada manusia, terutama orang-orang mukmin, dalam dua hal, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu adalah niat kita puasa karena Allah, dengan cara mulai dari awal imsak atau subuh sampai terbenam matahari, mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, itu puasa lahirnya tadi, atau hablum minallah, tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ngomong sama istri. Tapi yang kedua, hablum minannasnya itu, yaitu tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Karena dalam hadis lain Nabi pernah mengatakan, Nabi bertanya kepada sahabatnya, Atadruna al-muflis, kata Nabi, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah malakul hamah walamalu, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Bukan, kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi, orang yang bangkrut di hari kiamat itu adalah, kata Nabi, orang yang datang menghadap Allah, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala zakatnya, dia membawa pahala hajinya, dan pahala-pahala yang lain dia bawa ke hadapan Allah, dan dia merasa yakin pasti masuk surga. Sebelum dia masuk surga, sebelum Allah menyuruh dia masuk surga, datanglah orang-orang yang dulu pernah dia sakiti. Hablum minallahnya sangat baik, banyak pahalanya, tapi hablum minannasnya tidak baik. Datanglah orang kepada Allah, ya Allah, tunggu dulu, jangan orang ini masukkan ke surga. Saya mau protes, dulu waktu di dunia orang ini suka menghina saya, menyakiti saya, sekarang saya minta keadilan-Mu ya Allah. Kemudian Allah sampaikan kepada orang itu, serahkan pahala puasamu kepada orang ini. Diambil pahala puasa yang diserahkan kepada orang itu. Datang lagi orang yang lain, ya Allah, aku juga mau protes ya Allah, dulu waktu di dunia orang ini suka memfitnah saya ya Allah, saya sangat sakit hati waktu itu ya Rasulullah, dan sampai sekarang dia tidak pernah minta maaf. Kata Allah, wahai fulan, serahkan pahala sholatmu kepada orang ini. Datang lagi yang lain, ya Allah, saya juga ingin protes ya Allah, dulu saya di dunia harta saya dirampas seenaknya, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya Allah. Wahai fulan, kata Allah, serahkan pahala zakatmu kepada orang ini. Sampai akhirnya orang datang tidak pernah berhenti, habislah pahala orang ini. Setelah pahalanya habis, orang yang datang minta protes keadilan sama Allah tidak berhenti juga. Sampai akhirnya kata Allah, karena pahala sifulan sudah tidak ada, orang yang datang masih ada,
Ya Allah, aku juga protes karena dulu waktu di dunia aku dicaci maki, aku dimarahi dan segala macam. Aku minta keadilan-Mu ya Allah. Kata Allah, serahkan dosamu kepada si fulan ini. Serahkan dosamu kepada si fulan ini. Akhirnya orang tadi yang datang kepada Allah awalnya membawa banyak dosa, tetapi di akhir pengadilan Allah itu pahalanya habis membayar hutang-hutangnya di dunia, hutang menfitnah, hutang mencaci maki, hutang menghibah, hutang merampok harta orang lain dan lain-lain sebagainya. Dan sebaliknya, dosa orang-orang yang dia sakiti selama dunia diserahkan kepada dia. Akhirnya dia pahalanya habis dan dosa yang ditumpukan kepadanya, kata Allah kemudian pada para malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Nah, ini bukti bahwa hablum minan nas, hablum minallah tidak cukup. Sehebat apapun kita salat, sehebat apapun kita puasa, zakat, haji berkali-kali, tapi kalau hablum minan nasnya tidak bagus, maka jangan yakin kita nanti masuk surga. Karena hablum minan nas tidak bisa hanya dengan minta ampun sama Allah sebelum kita minta maaf pada orang yang kita sakiti dan kita zulimi selama di dunia. Baik Bapak Ibu, Bapak Muslimin dan Muslimat yang berbahagia, semoga puasa kita yang masih separuh lebih lagi kita bisa maksimalkan, kita bisa lakukan yang sebaik-baiknya. Jangan hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga kita harus mampu menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, semoga selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan nantinya. Demikian saja, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.